Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia buat anda semua penonton setia wanita hari ini. Hari ini 19 Julai bersama dengan hari Isnin, dan seperti biasa setiap hari Isnin pastinya wanita hari ini akan membuka tirainya dengan topik fashion. Dan hari ini saya Fiza dan juga Izan akan menemani anda selama satu jam ini, dan diharap anda semua telah memulakan hari Isnin ini dengan satu semangat yang baru. Dan orang kata giliran pengacara saja yang bertukar, tapi insyaAllah matlamat wanita hari ini tetap sama, iaitu menyajikan pelbagai topik yang menarik yang insyaAllah dapat memberikan informasi berguna kepada penonton setia wanita hari ini. Dan hari ini Izan, topik kita cukup menarik sebab kalau hari ini 19 Julai, dah berapa minggu saja lagi kita umat Islam bakal menyambut kehadiran bulan Ramadan yang mulia. Dan bila cerita tentang bulan Ramadan ni, bukan bulan Ramadan yang di orang kata dah dibuat persiapan, tapi dah siap buat persiapan untuk hari Lebaran. Itulah yang kita bincang hari ini. Betul tu. Tapi Fiza, dalam ramai yang teruja dalam membuat persiapan hari raya ini, tidak kurang juga pada mereka yang masih lagi tercari-cari idea akan fashion yang hendak digayakan di hari Lebaran. Tapi pada pendapat saya Fiza, sebelum kita menentukan fashion yang akan digayakan, saya rasa lebih elok kalau kita menumpukan perhatian kepada pilihan fabric terlebih dahulu. Itulah antara kekangan yang jarang dititik beratkan oleh ramai antara kita ni. Beli baju tak tahu apa fabric yang kita nak gunakan. Inilah kita bincangkan hari ini tentang fabric pilihan hari Lebaran. Okay. Tapi sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita hari ini, kalau dah beli baju Izan, kadang-kadang bagi mereka yang bertudung tu, antara masalah yang mereka sering hadapi ialah untuk macam mana nak sesuai padankan tudung dengan baju tu. Mungkin bingkisan yang akan kami tuntunkan kepada anda sikit sebanyak dapat membantu masalah yang dihadapi oleh penonton yang bertudung. Jadi dengan itu, saksikan bingkisan mengenai tudung Aryani. Bagi muslimah yang sentiasa ingin kelihatan gaya namun mengekalkan ciri-ciri menutup aurat, jenama tudung terkenal Aryani tampil dengan satu lagi rangkaian eksklusifnya yang diberi nama Aryani Platinum. Sinonim dengan Rick and Hot Couture dan juga edisi terhad, Aryani Platinum sesuai bagi wanita muslimah berkejaya dan juga moden. Sesuai dengan penampilan duta terbarunya, pelakon, penulis, model dan juga pengacara Wardina Safia. Sebagai seorang wanita berkejaya, seorang muslimah, saya memilih tudung-tudung daripada koleksi Aryani dan Aryani Platinum kerana ianya sesuai untuk apa sahaja yang anda mahukan, ke mana sahaja anda tuju, semuanya ada dan dapat anda sesuaikan dengan apa sahaja gaya hidup anda. Sangat selesa, sangat cantik, sangat berkualiti. Menampilkan rekaan terkini mengikut tren semasa, tudung Aryani Platinum dijamin bermutu tinggi dengan penghasilan setiap helaiannya yang dijahit tangan. Penggunaan fabrik yang diimport khas dari Itali dengan menggunakan fabrik sutera Duponi serta digital inkjet menambahkan lagi gaya sophisticated dan menarik buat sesiapa sahaja yang memakainya. Okey, salah satu eksklusif ni, Aryani Platinum telah pun mengeluarkan tudung-tudung bukan sahaja yang berbeza dengan tudung-tudung di luar sana, tetapi yang sangat eksklusif sekali dari segi rekaannya. Tudung-tudung Aryani Platinum mempunyai Swarovski, kita lihat di keliling, yang akan menyelahkan lagi si pemakai bercahaya, bersinar, dan kemudian warna-warna yang yang tampil dalam koleksi Aryani Platinum sangat-sangat cantik sekali. Memang warnanya berbeza. Kemudian kita dapat lihat corak-corak yang berbagai, warna-warna yang berbagai, dengan awning Thai silk dan juga kain lycra daripada khas daripada Itali. Sangat-sangat cantik. Tidak perlu risau cara untuk menggayakan tudung ini, hikmat rundingan secara percuma turut ditawarkan di sini. Bagi anda yang masih lagi mencari gaya menarik bertudung, Aryani Platinum antara lokasi terbaik untuk anda kunjungi. Jadi apa tunggu lagi? Jangan ketinggalan untuk singgah di Aryani Platinum. Teruja tengok tudung-tudung Aryani itu kan, Aryani Platinum. Dan juga pastinya sekarang ini anda sedang melihat susunan kain-kain ataupun fabric yang ada di atas meja ni sedang kita bincangkan hari ini. Dan kita akan bersama dengan dua orang tetamu kita di studio. Tiga orang Fiza. Tiga orang tetamu kita di studio. Saya sahaja je. Okey, kita perkenalkan dahulu dan di sebelah Izan. Di sebelah kiri saya ialah Puan Hanita Yusof, iaitu pemilik butik Anika Cotton. Selamat datang. Kebanyakan dari JB ya datang? Dari Batu Pahat. Terima kasih kerana menjemput saya. Okay, terima kasih. Dan di sebelah kanan saya, di hujung sana ialah Shima, seorang pendatang baru, penyanyi baru. Selamat datang Shima. Comel je Shima kan. Dan juga yang berbaju polka dot ni, menarik perhatian, iaitu Puan
Puan Zahalina Abdul Rahman, pemilik butik Bahari Asyik. Selamat datang semua. Ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Jadi mungkin saya boleh tanyakan dulu kepada Puan Zahalina. Ya, saya. Okay, seperti Puan Hanita, pada nama butiknya saja kita dapat agak semua baju kurung dibuat daripada kain cotton. Ya. Jadi bagaimana pula dengan pilihan fabric di butik Bahari Asyik? Okey, pilihan fabric di butik Bahari Asyik, kita kebanyakannya memang ada cotton. Tapi hari ini saya bawa range daripada chiffon embroidery, opal, Swiss opal, cotton embroidery, Swiss cotton embroidery. This is yang ni mix and match shantung dengan chiffon. Yang ni Swiss cotton printed and this is voil. Voil embroidery. Voil ni antara fabric yang cukup popular di negara-negara seperti India, Pakistan dan sebagainya. Lebih kurang macam cotton, Puan Halina kan? Mungkin kita nak tanya juga kepada Puan Hanita sendirilah. Dah nama kedai pun memang melambangkan menjual fabric cotton ataupun kapas ini. Dan sebenarnya apakah yang membuatkan Puan Halina tertarik dengan fabric kapas ini? Kapas ni seperti yang kita tahu semua, dia adalah natural resources, bahan semula jadi. So bila dia semula jadi, kita rasa dia selamatlah untuk to put it onto our skin kan, sebab dia tidak merinsakan. Dia adalah the fact that is hypoallergenic. So kalau kita sensitif atau ada skin rashes, dia dia lebih selamat dan dia breathable. So kalau kita berpeluh semua tu, dia cepat serap, dia serap peluh, dia ada ability serap peluh dan sebab dia ringan, selesa. So banyak jugalah benefit yang kelebihannya. Memang dah tahu ke? Memang dah tahu memang cotton ataupun fabric kapas ni akan menarik menjadi orang kata tarikan utama untuk hari lebaran tahun ini. Sebelum ni ramai juga yang pakai cotton daripada kita kecil kat sekolah ni kita dah pakai dan juga sehingga dewasa. Tapi lately ni dia trend tu datang balik. Itu yang saya rasa dia ada potential lah untuk dikomersialiskan lagi. Dan Shima, tahun ni tahun pertama beraya sebagai artis. Dan sebagai artis, sudah biasa sudah tentunya Shima akan menerima kunjungan pada peminat. Jadi apakah fabric pilihan Shima untuk untuk digayakan pada hari raya pertama? Okay, pilihan fabric Shima ialah chiffon. Sebab dari dulu Shima minat chiffon lah kan. Sebab kain dia lembut dan mudah lah, selesa kan. Mudah dipakai. Antara, apa-apa pun. Antara fabric chiffon yang sering digayakan oleh Shima sendiri, chiffon ada macam-macam jenis kan? Ada yang 2 ton, 3 ton, bercorak dan juga orang kata polos. Yang mana satu menjadi kegemaran Shima? Shima tak kisahlah apa pun, asalkan dia lembut, mudah selesa lah kan. Corak ni tak kisah? Tak kisah apa pun. Itu dia. Memang peminat chiffon ni. Dan, Puan Zahalina, mungkin Puan Zahalina boleh berikan pendapat kepada penonton. Apakah fabric yang paling sesuai digayakan oleh kaum-kaum hawa? Maklumlah, hari raya pertama ni, selalunya tempat kita ni di dapur Fiza. The sensing, lengan, cedok rendang dan sebagainya kan. Jadi, pada pendapat Puan Zahalina, fabric yang sesuai digayakan pada hari raya pertama? Ya, memang kita tahu hari pertama tu kita memang sibuk kan, dengan masaknya, dengan orang datangnya. So the best fabric I rasa memang cotton. Cotton memang bagus. Dia maklumlah kat dapur kan, kita nak ambil food, nak hidang makanan jadi berpeluh. Macam Polita cakap tu, dia durable, tahan lasak dan kalau tumpah makanan pun boleh cuci dengan senang. Itu yang penting tu. Dan menjelang lebaran ni, rata-rata kita telah lihat ramai juga penjual ataupun peniaga telah pun mula mengeluarkan orang kata rangkaian pakaian untuk hari lebaran. Dan antara fabrik menjadi pilihan utama tahun ini ialah fabric viscose dan juga cotton sendiri. Jadi bila kita cakap tentang fabric cotton ataupun kapas ni kan, kalau zaman dahulu orang kata kalau orang yang pakai fabric cotton ni adalah orang-orang golongan tua, bukan dewasa. Tapi sekarang ini ia mula menarik perhatian ramai dan peringkat golongan. Jadi apa pendapat Puan Hanita sendiri? Ya, betul. Memang kalau kita fikir, ramai orang masih berfikiran itu. Tapi itu mungkin persepsi dulu di mana waktu tu dia punya corak dia lebih macam floral motif yang kecil-kecil, bunga kecil-kecil, repetitious. Tapi lately ni design dia dah a lot improve. Dia dah ada macam corak, kalau floral pun dia dah ada abstract. Then dia kalau more random lah, ada yang besar, kecil. Lepas tu dia dah ada
corak berkaki yang latest design ni berkaki. Uh-huh. Atas ada corak, bawah ada corak. Uh-huh. So dia dah beza dari dulu. Dan colour dulu, dia lebih suram, macam down to earth kan. So yang latest ni dia dah ada vibrant, striking. Then dia ada yang mungkin macam, saya boleh tunjukkan. Macam ni penuh dengan berwarna-warni. Dan motif ramai-ramai ni saya, pada pendapat saya, membuatkan kita tampil dengan image ceria. Saya rasa kalau pakai fabric ni dapat 10 tahun muda. Ramai minat ni ada yang butterfly punya motif, ramai request. Okey, dan Puan Halina sendiri sebagai pemilik butik Bahari Asyik ni, antara fabric ataupun pilihan yang menjadi menarik perhatian ramai pengunjung, yang mana satu? Memang selain daripada cotton, shantung silk. Shantung silk macam yang Fiza tengok tu ya, yang patung tu. Bawah dia shantung, atas dia chiffon. This is, yang ni memang popular untuk hari raya ni. Okey, kita tak tahu harganya selepas ni. Mesti ramai tak sabar lah tu, berapa agaknya harga ni kan. Okey, kita akan melihat seketika. Kita kembali semula selepas ini. Terima kasih kerana anda masih lagi terus setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan kepada anda yang mungkin saja baru saja bersama kami, kita sedang membincangkan topik fabric pilihan hari lebaran. Jangan terpaksa pilih lagi. Saya dah pilih. Saya pilih banyak. Saya beli ni, ini, tapi ni tuan ni tak nak jual. Ini, lepas tu yang tu banyak sangat saya pilih. Okay, jadi bila dah pilih banyak-banyak ni, nak tahulah berapa harga. Kita tanya pada Puan Anita dulu. Cotton ini saya jual di blok saya 90. Yang ini ya, 90? 90. Majority 90 lah. 90 tu untuk berapa meter? Untuk, sebab dia lerang 60, bukan 45 inci. So, dia 3.5. So, dia fahamkan yang RM90 ni yang diimport daripada Saigon, ya? Ya. Vietnam. Okey, kalau nak tanya juga pada Puan Halina ni, sebab kedai ni besar, apa fabriknya pun banyak. Jadi, harganya juga mesti berbeza-beza. Okey, kita mulakan dengan mungkin shantung silk dulu. Okey. Shantung silk ni mix and match. Kita jual sepasang RM380. Itu belum discount kan? Belum. Itu belum discount ya? RM380? Ya, belum. Okey. Yang itu? Okey. Yang ini special. Yang ini Swiss cotton embroidery. Dia ada intricate embroidery. But then this is cotton. Ini cotton. Okey, yang ni saya jual 500 pasang. That means kain dengan baju. Okey. Itu pun belum discount ya, belum semua. Belum discount. Dan itulah Shima kat sebelah tertanya-tanya kan. Jadi berapa lah agaknya nak beli tu. Shima sendiri selalunya kalau menjelang lebaran ni, berapakah peruntukan yang disediakan untuk membeli fabric-fabric membuat pakaian hari-hari? Mungkin tahun ni saya rasa kosnya lebih sikit sebab nak menerima kejuangan peminat, nak memenuhi undangan apa persembahan kan. Mungkin kali ni Shima beli yang dah siap terus kan. Ataupun kita apa ni, tempah dekat kedai inilah yang selalu Shima pergi kan. Biasa Shima pergi dekat Angsana lah. Peruntukan yang peruntukan untuk tahun ni agak-agak dalam 200 lebih lah. Sehelai baju 200 lebih. Dan Puan Zalina, saya dikabarkan kebanyakan fabrik Puan Zalina import dari Pakistan ya. Apa istimewanya fabrik dari Pakistan? Istimewanya fabrik dari Pakistan ni, saya dapat pilih. Saya dapat dye, saya dapat print. Saya boleh choose. Puan Zalina boleh tentukan sendiri motif atau desain yang dikehendaki ya. Dan kalau kita nak tanya tentang fabric ni, pastinya ramai juga nak tahu tentang dah beli mahal, cara penjagaannya. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak menjaga fabric cotton, shantung silk, crepe ataupun sebagainya. Okey, kita mulakan dengan fabric cotton. Macam mana sebenarnya cara terbaik untuk jaga fabric cotton ni sendiri? Sebenarnya cotton ni tak banyak sangat, tak susah sangat. Tapi ada yang nasihatkan, kalau yang kali pertama tu seelok-eloknya dihantar dry clean. Jadi supaya nak preserve colour dia lah, untuk maintain cantik. Tapi lepas tu, second or third tu boleh cuci tangan. Dan bila cakap tentang nak menjaga colour tu, kita ada banyak corak-corak cotton yang bercorak ekstrak dengan motif-motif tumbuhan, flora dan fauna. Jadi mungkin Puan boleh tunjukkan contoh-contoh yang ada, seperti selain baju kurung dan juga jubah-jubah yang telah pun dibuat. Saya boleh baju kurung. Ada juga jubah, sebab dia pattern dia berkaki, so boleh letak dekat bahagian atas dan bahagian bawah. Inilah kelebihan bila lerang dia besar, so kita boleh atas dan bawah ada dapat pattern dia macam ni kan. Jadi saya kira kita boleh katakan ni berkonsep retro Retro. Itulah sekarang dah banyak kan retro, ada yang macam abstract. So dia tidak terhad kepada floral saja macam ni kan. Dia ada stripes.
Itu dia. Siapa kata cotton tak boleh digayakan? Sebab selalunya klise orang akan mengatakan cotton hanya untuk baju kurung saja. Tapi sebenarnya cotton juga boleh dibuat dipelbagaikan seperti jubah, dress dan juga sebagainya kan. Dan satu lagi pendapat klise, saya rasa orang kata fabric kapas ni apa orang kata memang baju gaya yang ringkas. Tapi mungkin bertanya pada Puan Zalina juga. Bagaimana dengan mereka yang sukakan image yang glam tapi mereka juga pada dalam masa yang sama ingin apa menggunakan fabric kapas. Okay. Semasa saya melawat Pakistan, saya memang teruja tengok dia punya apa material fabric. Jadi saya tengok dia orang tu memang glamour. So saya kata you punya fabric ni macam mana boleh menggayakan nampak glamour. So dia cakap the best is dia punya embroidery. So bila cotton dia include embroidery dia nampak glamour and it's macam nampak lain daripada lain. Dan kita juga boleh tambah perincian manik. Betul. Dan seperti yang dibawa oleh Puan Hanita juga yang dipakai oleh mannequin ni ada ditambah perincian manik di bahagian dada. Aku kata gayanya ataupun enhancement ataupun itu kita boleh buat ataupun kita boleh bekerja sama dengan tailor ataupun jururus pakaian kita untuk macam mana kita nak orang kata menambahkan gaya eksklusif pada setiap rekaan kita tu sendiri. Dan nak tanya pada Shima ni sendiri. Dah tengok macam fabric kan? Selalu pakai fabric chiffonnya. Kali ni ada fabric-fabric lain yang mungkin menarik perhatian Shima sendiri. Mungkin hari ni kita dah tengok banyak fabric kapas. Mungkin dah bertukar sikit selera kan? rasanya macam nak cuba semualah. Nak cuba semua. Boleh runding kan bersama dengan dua orang pun. Mungkin saya boleh recommend. Saya rasa bercorak ram-ram ni sesuai dengan image. Mungkin Puan Halina boleh terangkan kepada para penonton tadi tentang tadi Puan Hanita dah terangkan tentang cara nak menjaga fabric cotton. Kita boleh tak ceritakan tentang macam mana caranya nak menjaga fabric shantung yang sebenarnya mahal harganya tu. Betul. Okey, untuk silk ya kita tahu memang salah satu caranya adalah dry clean. Tapi saya sarankan untuk dry clean kita kita buat 3 kali. Lepas tu kita boleh basuh dengan tangan menggunakan bilasan yang terakhir tu kita gunakan sesatu camca cuka makan. Cuka makanan. Ya, untuk bilasan terakhir. Dan saya ingin berkongsi sedikit tips dengan penonton juga. Saya rasa kita elakkan semburan pewangi ya di fabric silk ataupun di fabric kita lah kan. Okey. Mungkin antara lain cara-cara penjagaan fabric yang terbaik ni. Sebab kadang-kadang kita beli tahun ni, dua tahun lagi baru nak tempah. Jadi macam mana kita nak jaga tu? Kadang-kadang banyak pergi keluar negara dan sebagainya. Contohnya seperti bos-bos kan. Banyak pergi beli-beli macam-macam tak pakai macam mana? Okey. Nak jaga itu memanglah. Like I said, macam I kata tadi, dia memang kena dry clean. Lepas tu kalau macam chiffon ni kan, memang dia kalau tak dry clean, dia texture dia lari. Yang kita belum jahit pun? Yang kita belum jahit pun. Biasanya kalau yang macam ni, tailor akan suggest kita so steam dulu. Steam dulu, lepas tu baru dipotong. So dia akan dapat exact figure. Maksud saya. Maksudnya potongan yang kita kehendaki lah kan. Sebab kadang-kadang kalau simpan terlalu lama, mungkin dia akan jadi keras. Begitu ke? Tidak. Jadi apa motif untuk kita steam tu? Steam tu untuk kita dapatkan size yang betul. Itu dia tips. Kalau kita tak steam, nanti size tu lari. Memang chiffon dia macam tu. Dan apa? Saya rasa ramai dah membuat persiapan raya, beli langsir, beli cushion. So banyak apa wang yang dia digunakan. Jadi mungkin Puan Zalina nak membantu apa penonton-penonton di luar sana dengan mengurangkan kos. Ada tak sebarang promosi yang diadakan menjelang hari raya Aidilfitri ni? Okey, sekarang ni bermula pada 25 hari bulan 7 ni sampai 9 hari bulan 9. Kami ada buat promosi memberi potongan. Pada setiap pembelian RM200 ke atas, kami akan memberi RM10 diskaun. RM2 ke atas, RM10 diskaun. RM200 ke atas, RM10. Jadi Puan Hanita pula mungkin nak mempromosikan blog Anika Cotton ni. Sebab kadang-kadang orang ada kedai, kita boleh ada orang yang datang, orang kata walk-in customer. Tapi di blog ni macam mana caranya Puan Hanita sendiri nak mempromosikan Anika Cotton? Saya ada promote di anikacottonhouse.com dan sila layari blog saya anikacotton.blogspot.com. Di sana ada banyak
dah ada 6 collection, 6 season sale. So ada banyaklah daripada abstract, vibrant dan dan yang soft pun ada. Dan jubah ni juga boleh didapati ya di blog tu. Ya. Yeah. Okey. Adakah harga promosinya? Harganya berapa harganya tu? Harganya tetap sebab dah murah dah. Tetap ya RM90. Oh, tak sebarang harga orang kata promosi istimewa sempena hari raya ke? Ada yang ambil banyak, saya bagi RM80. Yang borong lah macam RM90. Pizza dapat lah, pizza borong. Jadi jadi anda juga boleh mendapatkan harga borong di alamat yang tak tertera di kaca televisyen ni. Jadi jangan lepaskan pulang. Sempat lagi ni kan nak beli fabric. Kadang-kadang perbezaannya bila kita dapat memilih fabric kegemaran kita, orang kata saiz badan ataupun pakaian tu akan lebih terletak dan kena jika diajukan. Kalau tak sempat, bolehlah beli yang siap. Dan juga, bukan juga bukan hanya sesuai untuk kawan-kawan ibu saja, terutama yang bermotifkan ramai-ramai yang berwarna-warna ni, saya rasa sesuai untuk anak-anak kecil juga. Jadi sedikit mungkin kata-kata terakhir daripada Puan Halina sendiri kepada mereka yang masih lagi tercari-cari ataupun terpinga-pinga, apakah gaya fabric yang sesuai untuk mereka pilih pada tahun ini? Paling pendek katalah memang cotton. Saya kata memang cotton sebabkan senang dijaga, tambah-tambah sekarang cuaca memang panas. So kita kebanyakannya balik kampung. Jadi sesuainya memang cotton sebab berpeluh dengan panasnya tu kan. Tak semua rumah ada aircon kan. Hima pula tadi Izan kata dah banyak cotton, mungkin dah berubah pikiran. Jadi antara yang mungkin satu lah nak dipakai pada hari raya pertama ni. Mungkin Hima pilih cotton. Cotton. Sebab tengok pun corak dia semua dengan kain dia berbeza lah. Dibandingkan dengan cotton. Mak ada diskon dia RM500. Okey. Dan Puan Hanita, kata-kata akhir untuk penonton yang mungkin dah pun tertarik dengan koleksi daripada Anika Cotton. Boleh dapati pelbagai design daripada Anika Cotton lawan Kila Blog. Dan kita memang ada banyak design untuk setiap orang. Macam daripada kanak-kanak yang comel-comel. So yang sukakan striking kan, yang warna garang dan yang soft macam ni berkaki. So ada pelbagai di blog tu, ada gambar sekali. Okey, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita hari ini yang sudi berkongsi pengalaman dan juga pandangan mengenai fabric pilihan menjelang hari lebaran ini. Dan Izan dah pilih kan, mana Izan nak kan? Dan saya pasti penonton juga apa dapat memperolehi sedikit sebanyak informasi. Jadi sempat lagi nak pilih, fikirlah mana yang kita nak. Nanti boleh telefon ataupun datang ke butik Bahari Asyik. Bahari Asyik dan juga ke blog Anika Cotton. Jadi selepas ini kita nak buat pilihan kita pula, Fiza. Okay, dah pilih fabric, kita pilih pula pakaian sedia ada, ready made. Okey, selepas ini kita berjaga ke mana-mana. Berehat seketika. Jadi bersama kami di Wanita hari ini dan sekarang ini dalam segmen tajaan bersama dengan First Lady yang dah lama tak muncul bersama kami di Wanita hari ini. Kalau tadi dah pilih fabric, sekarang ini kita pilih pula kalau tak sempat pakaian yang telah pun siap dijual ataupun ready made. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan orang kuatnya, iaitu Encik Azlan Muhammad Syafi'i dari butik First Lady dan juga tetamu istimewa Duta First Lady iaitu Darling. Dah biasa panggil Darling ni kan? Ada dua kali kan? Okey, mungkin Cik Azlan boleh ceritakan kepada para penonton semua. Dah lama First Lady tak muncul. Apakah perkembangan terbaru ataupun cawangan-cawangan terbaru daripada First Lady? Sebenarnya semenjak Ogos tahun lepas hingga Februari tahun ni, kami telah membuka 5 cawangan butik First Lady kami yang baru. Ianya adalah di Rapid Mall, di Teluk Intan, di Bandar Tun Hussein On, Kafong, di Kontan, di Giant Kinara, di Jasco Melaka, Bandar Baru Melaka. Buat masa tu ni ada 5 cawangan untuk diri kami yang terbaru lah. Dan kabarnya hujung Julai ni juga akan bakal dibuka di sebuah lagi di Giant Klang Central. Klang Central di hujung bulan Julai ni. Jadi dah buka 5 cawangan dan nak tambah satu lagi cawangan. Apakah bagaimana sambutannya di butik First Lady ni? Alhamdulillah sambutannya setakat ni boleh dikatakan amat menggalakkan. Dan terutama sekali di butik-butik First Lady kami yang baru ni. Di antaranya seperti di Jasco Melaka dan di Kuantan Perit. Dan selain daripada itu juga butik First Lady kami yang lain juga ada mendapat sambutan yang baik. Dari Rapid Mall yang baru ni, di Carrefour Bandar Tun Hussein On. Jadi kami akan sentiasa memberikan layanan yang terbaik dan juga koleksi-koleksi kita yang terbaru
dengan harga yang berpatutan. Itu yang nak dengar tu. Harga yang berpatutan. Sentiasa. Sentiasa. Okey, ini yang secantik mulut ramai dah kenal tentang dengan Darling kan. Jadi Darling sendiri, pendapat peribadi Darling tentang koleksi-koleksi baju yang ada di First Lady. Pada pendapat Darling, koleksi First Lady pada hari ini memang semakin popular lah di seluruh Malaysia. Kadang-kadang masyarakat siapa yang tak tahu First Lady sebab dia banyak dah branch kan. Dan dia popular dan saya pasti dan pasti syarikat First Lady juga telah berjaya. Dan selepas ini pasti akan lebih berjaya kerana First Lady sentiasa mengeluarkan koleksi-koleksi yang terbaru, yang very up to date dan juga dengan harga yang sangat-sangat rendah. Dan kalau nak dibandingkan lah First Lady dengan butik-butik lain yang mempunyai baju yang baju dan pakaian yang jenisnya agak sama tetapi harga di First Lady jauh lebih murah lah berbanding butik-butik yang lain ni. Sedia ada. Jadi sebab semua orang tahu Darling sentiasa sibuk dengan drama dan sebagainya. Jadi bagaimanakah Darling mengenakan pakaian daripada First Lady ni? Yes, tak dinafikan. Sekarang ni sejak kebelakangan ini, Darling dah mula sibuk dengan jemputan ataupun apa ni tawaran-tawaran untuk berlakon dalam program ataupun drama-drama untuk hari raya. Jadi secara tak langsung Darling juga menggunakan pakaian First Lady untuk inilah untuk ke program-program ini program hari raya, sitcom yang saya gunakan First Lady. Bagus juga tu kan? Ya, sudah tentu. Dan memang dekat raya ni jadi semua orang pun ternanti-nantilah apakah koleksi terbaru daripada First Lady ni. Jadi bilakah pelanggan dapat melihat sendiri koleksi terbaru sempena hari raya mereka di butik First Lady? Hari ini pun dah boleh. Hari ini cepat tu. Sebenarnya sekarang kami pun telah menyediakan koleksi-koleksi hari raya kami di butik-butik First Lady kami. Dan pada tahun ini kami ada menyediakan pelbagai koleksi-koleksi dan juga menggunakan pelbagai jenis kain untuk memberikan lebih pilihan kepada semua pelanggan-pelanggan kami yang ada ciri-ciri masing-masing. Ada yang suka yang ini. Jadi First Lady, ya, saya juga telah berkunjung ke butik First Lady tahun lepas. Kami diberikan booklet sebegini ataupun katalog sebegini untuk melihat sendiri gaya fashion yang ada di First Lady. Jadi tahun ni, tahun 2010 ni, adakah pelanggan-pelanggan juga akan diberikan booklet yang serupa? Seperti tahun lepas, ya, kami telah menyediakan booklet seperti ini. Tahun ni kami juga akan menyediakan yang sama dengan mengandungi semua koleksi-koleksi hari raya tahun ni. Okay, adakah pelanggan perlu membayar untuk mendapatkan booklet ni? Percuma. Secara percuma. Dia boleh didapati di semua butik-butik First Lady kami mulai awal bulan Ogos ni. Okey, jadi kalau datang First Lady tak terfikir nak beli, tak boleh buat keputusan, boleh bawa balik booklet ni pilih kat rumah. Okey, jadi akhir kata mungkin Darling sendiri ada sedikit pendapat tentang orang kata First Lady ni sini. Koleksi-koleksi First Lady ni. Akhir sekali Darling mengucapkan terima kasihlah kepada Syed Azlan kerana telah melantik Darling sebagai duta. Sama-sama. Ya, dan kepada peminat-peminat Darling, muslimin dan muslimat di luar sana, selamat mengerjakan ibadah puasa nanti yang dah dekat dah ni. Dan insya-Allah Darling pun sekarang ni memang keraplah berada di butik-butik First Lady. Mungkin kerap ada. Saya pun kerap juga lihat Darling mukanya di ditampak di kedai ya. Tapi ada pada waktu-waktu tu Darling akan singgah kat sana dan insya-Allah Darling dapat berjumpa lah dengan peminat-peminat Tadi Cik Azlan, bila orang datang ke First Lady ni, orang mesti nak tahu harganya tu kan? Sebab harganya memang tak dapat ditandingi lah di mana-mana tempat lain. Tahun ni bermula dari berapa ringgit hingga ke berapa ringgit? Koleksi-koleksi baru kami akan bermula dengan harga serendah RM59. Ya, semua sepasang baju kurung, jubah ataupun kebaya. Menggunakan fabrik apa tu? Oh, macam-macam. Macam-macam fabric. So, buat masa ni ada yang gunakan jersey cotton, organza, chiffon. Semua koleksi, jenis-jenis apa ni material yang kita gunakan adalah untuk kesesuaian semua pelanggan kami. Okey, jadi akhir kata kepada para penonton semua, apakah promosi dan kenapakah mereka perlu berkunjung ke butik First Lady sempena hari lebaran tahun ini? Kenapa? Ya. Semestinya atas sebab koleksi-koleksi First Lady sentiasa yang terkini dan tak payah susah-susah nak pergi bandingkan harga dengan kedai-kedai yang butik-butik yang lain. Tak perlu ya? Tak perlu. Kita garanti harga kita mesti yang terendah. Okey, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Encik Azlan dan juga Darling sendiri. First Lady dengan motif untuk memberi peluang kepada semua wanita ini untuk bergaya dengan harga yang murah dengan perpatutan. Betul tak Encik Azlan? Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Azlan dan juga Darling. Semoga kita berjumpa lagi selepas ini.
Sebelum Wanita Hari ini melabuhkan tirai, sekali lagi kita bersama dengan penyanyi cilik Shima. Tapi kali ini untuk membicarakan mengenai single terbaru Shima, iaitu Luahan Hati. Dan tadi bila kita di awal siaran, mesti ramai tanya siapa agaknya Shima ni kan? Okay. Kecil molek, pemalu orangnya. Jadi Shima sendiri pernah memasuki pertandingan juara Star Teen Search 2009 dan juga menjadi juara untuk Bintang Idola Berita Harian 2010. Dan sekarang ini dah setelah pun muncul dengan single terbaru. Jadi mungkin boleh ceritakan, kongsikan pengalaman bersama para penonton, kenapa nak jadi penyanyi? Okey, dari kecil Shima memang minat menyanyi. Lagipun memang harapan keluarga lah. Shima ni harapan keluarga. Dan Shima akan terus usaha dalam bidang ini. Dan mungkin ramai juga yang tidak tahu, sebenarnya Shima merupakan anak didik Adam yang lahir juga pada program reality. Ya. Jadi apakah genre yang dibawakan oleh Shima? Adakah sama seperti Adam, ala-ala hip-hop? Yang first single, Shima menyampaikan lagu yang macam pop ballad. Yang second, insyaAllah Shima bawa lagu macam style Adam. Ada juga apa impian lah nak membawakan genre macam-macam. Boleh tunjuk sikit gaya tarian? Boleh, cuba tunjuk sikit. Gaya tarian tu nanti. Nanti, okey, malu. Okey, Shima, kenapa memilih duduk di bawah label Aiko daripada Adam yang tidak ke syarikat-syarikat besar yang lain? Adam memang Shima minat dia lah kan, dari segi dia punya apa ni, style dia, daripada segi gaya dia semua. Memang Shima minat dia dari dulu. Dan saya juga pasti Shima juga arif mengenai hal ini. Banyak sangat penyanyi yang lahir sekarang bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi apakah kelainan yang akan dibawa oleh Shima untuk menandingi penyanyi-penyanyi yang lain? Kelainan insyaAllah Shima akan bertukar image satu nanti. Okey, dan lagu ala-ala macam Adam jugalah kan. Sebab sekarang ni bukan ramai yang macam buat lagu-lagu yang style Adam semua perempuan. Jadi Shima tak rasa ke kalau kita penyanyi penyanyi perempuan ramai antara mereka di Malaysia ni pendengar-pendengar gemarkan lagu-lagu pop ballad ataupun lagu-lagu melo. Kalau untuk lelaki pula, mereka gemarkan yang lebih berbentuk hip hop dan dan rancak seperti itu. Jadi nak mencuba sesuatu yang baru tu, tak takut ke dengan risikonya? InsyaAllah Shima akan cuba yang terbaik. Jadi seperti semua orang kan, bila dah menceburkan diri dalam bidang ini, pasti ada harapan yang tinggi menggunung untuk direalisasikan. Jadi Shima sendiri, apakah harapan terhadap single Luahan Hati ini? Okay, harapan Shima mudah-mudahan apa ni akan berjaya dalam bidang ini kan. Dan kepada penonton, harap akan menerima kedatangan Shima lah. InsyaAllah. Okay, kepada penonton semua, semoga terus menyokong Shima. Kita terima kasih. Kita nak dengar suara Shima selepas ini. Kami di Wanita Hari ini juga mengucapkan selamat berjaya kepada Shima. Okay, dan kepada penonton setiap Wanita Hari ini, jangan lupa untuk teruskan bersama kami besok dengan topik menarik yang akan kita kupas bersama, iaitu Gila Meroyan. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada penaja makanan kami, iaitu City Catering. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Kita tinggalkan anda dengan Shima dengan Luahan Hati. Silakan. Okay, terima kasih. Di dalam hatiku mula berkata, kau yang ku cinta. Namun mengapa masih hatiku membisu? Entah mengapa, di dalam hatiku mula berkata, kau yang ku sayang. Namun tak terucap rasa untuk berkata betapa ku cinta. Harap kau ku punya insan teristimewa. Cinta janji sumpah setia, istana terbina, akulah putrinya, istana terjaga engkau
La Putranya. Bagaimana untuk keluar perasaan cinta padamu? Semoga kau fahami hatiku ini untuk bersama. Something.